musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh, tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selama, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menjaga.
Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan bersama-sama. Ada jalan bagi kami. Selalu ada jalan keluar. Bahkan pada saat kami menemukan jalan buntu bagi hidup kami, Kau pegang tangan kami dan menuntun kami pada janji-Mu yang indah. Haleluya. Kami percaya kepada-Mu, Tuhan. Keluarga kami percaya kepada-Mu. Terima kasih. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memerintah.
jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam. Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Seakan tiada jalan sebab Tuhan ada di depanku membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat sedang mengalami masalah, jalan buntu, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Percayalah, Tuhan adalah jalan.
Dan Tuhan juga akan berada di depan kita, membuka jalan bagi kita. Saat ini sepakat sehati seluruh keluarga, pegang tangan, bergandeng tangan untuk doa dan pergumulan saudara yang seolah-olah stuck, berhenti, tidak ada jalan. Saat ini waktunya Tuhan akan mengadakan terobosan, terjadi revival at home, terjadi revival at your home, di rumah saudara saat ini. Kalau saudara mau saat ini, angkat iman bersama-sama. Satu keluarga sepakat berdoa. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Mereka sepakat, minta apa saja, Tuhan akan jawab. Dan saat ini kalau saudara ingin terbuka jalan bagi masa depan keluarga saudara, angkat tangan bersama pasangan saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara. Mulai satukan hati. Satukan hati saudara, satukan hati kita. Biarlah hadirat Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Biarlah kasih Tuhan membukakan jalan bagi setiap persoalan pergumulan kita. Saat ini waktunya saudara, sehati, sepakat, satu keluarga berdoa, berseru. Kumpulkanlah orang tua, himpunkanlah anak-anak. Semua menjadi satu dan berseru di hadapan Allah yang perkasa, Allah yang besar, yang mampu menjawab segala pergumulan doa saudara. Keluarga saudara akan mengalami pemulihan. Keluarga saudara akan mengalami terobosan saat ini. Revival at home saat ini terjadi. Dan sama-sama angkat tangan, nyatakan iman saudara. Berdoa, berdoa menjadi pergumulan saudara. Dan katakan bersama-sama, selalu ada jalan.
Besar
Bapak Ibu semua yang ada di rumah, malam ini kita kembali dalam acara Revival at Home. Luar biasa bahwa selama ini kita memang harus mulai dari rumah-rumah ya. Sudah beberapa lama kita tidak bisa beribadah, tidak bisa berkumpul-kumpul, walaupun sekarang ini ibadah offline juga sudah mulai. Tapi memang keluarga-keluarga itu adalah suatu hal yang luar biasa yang dibentuk oleh Tuhan, di mana di dalam keluarga itu setiap kita bisa menikmati satu fellowship yang paling dekat. Baik, sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu semua yang ada di rumah untuk membuka Alkitab kita di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11. Kita ingat bagaimana perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Lukas 15 ayat yang 11 sampai yang ke-24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tegaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumi dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria." Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, perumpamaan ini menggambarkan secara rohani adalah seseorang yang meninggalkan Tuhan dan hidup di luar Tuhan. Meninggalkan kehidupan, meninggalkan bapanya, dan dia berfoya-foya di tempat lain dan mungkin beranggapan bahwa di tempat lain dia lebih berbahagia. Tetapi apa yang didapat adalah kelaparan, kebangkrutan. Setelah hartanya habis, dia tidak punya kerjaan, akhirnya menjadi penjaga babi. Bahkan dia sungguh-sungguh kelaparan dan tetapi kemudian dia bertobat, ada kesadaran dan akhirnya dia kembali ke rumah bapanya. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan,
Memang ini adalah gambaran kehidupan secara rohani. Tetapi di dalam keluarga pun mungkin ada di antara kita-kita ini, di antara keluarga kita yang kadang-kadang tidak betah di rumah dan beranggapan bahwa hidup di luar rumah, di luar keluarga lebih enak, lebih ayem. Mungkin teman-teman dia merasa bahwa mungkin teman-teman bisa lebih membahagiakan daripada anggota keluarga yang ada di rumah. Tapi kita belajar satu hal bahwa masa-masa seperti ini kita penting sekali untuk menjaga keluarga ini tetap utuh, rukun, dan di dalam keluarga itu ada kebangunan rohani. Bapak Ibu, kalau keluarga itu rukun, ya, firman Tuhan berkata, di mana ada kerukunan, disitulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kerukunan itu, Bapak Ibu, kalau kita itu secara logika saja, kalau rukun tidak ada perselisihan, itu tentunya hatinya lebih ayem, lebih tentrem. Jadi untuk berpikir, memecahkan satu persoalan itu pun lebih tenang. Tapi kalau kita itu banyak musuh istilahnya, tidak rukun, di keluarga juga tidak rukun. Nanti ada persoalan itu menyelesaikannya akan mengalami banyak kesulitan. Oleh sebab itu kerukunan itu sangat-sangat penting sekali. Nah, di sini kita gambarkan bahwa ada anak yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya. Mungkin ada keluarga-keluarga yang tidak, bukan anaknya yang meninggalkan keluarga, mungkin bapaknya justru yang diharapkan sebagai pemimpin rumah tangga pergi meninggalkan keluarganya. Mungkin digondol wewe lah istilahnya, sehingga meninggalkan keluarganya. Ataupun ibu-ibu seorang istri yang meninggalkan suami dan anaknya karena merasa bahwa di dalam keluarganya itu dia tidak terpuaskan, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, sehingga meninggalkan keluarganya. Tetapi Bapak Ibu, malam hari ini biarlah kita belajar bahwa di luar keluarga mungkin sementara kita mendapatkan kesenangan, tetapi Tuhan menginginkan bahwa ada kerukunan, ada kebangunan rohani di dalam keluarga, ada pujian dan penyembahan di dalam keluarga, ada pemulihan hubungan suami istri, ada pemulihan hubungan orang tua dengan anak. Karena di dalam kerukunan, pemulihan hubungan-hubungan itu akan terjadi kebangunan rohani. Di mana ada kerukunan, di situ ada berkat Tuhan yang tercurah. Nah, di sini saudara, bagaimana anak yang hilang ini kemudian menyadari akan dosa-dosanya. Step-step apa yang dia lakukan sehingga dia akhirnya pulang ke rumah bapaknya. Di dalam ayat yang ke-17, yang pertama adalah kesadaran bahwa di luar rumah bapaknya itu isinya adalah penderitaan, kelaparan, dan kesengsaraan. Demikian juga kiranya anggota-anggota keluarga dimanapun kita berada, kita harus sadar bahwa kalau kita memisahkan diri keluar dari keluarga kita, maka akan banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi. Di dalam keluarga pun pastinya ada masalah, tetapi akan lebih mudah mengatasinya jika dalam keluarga itu bersatu. Tetapi kalau kita sendirian di luar, itu sangat sulit kita mengatasinya. Tapi kalau kita bersatu di dalam keluarga, istilahnya bisa satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling bergandeng tangan, saling mendoakan satu dengan yang lain, seperti orang tua dengan anak. Kalau teman-teman mungkin pada saat kita banyak uang, teman-teman banyak yang dekat. Tetapi pada saat kita enggak punya uang, banyak yang menjauh. Tetapi dalam keluarga, seorang orang tua, ya itu adalah tempat kita curhat. Tidak mungkin orang tua itu ingin menghancurkan anaknya.
Tapi kalau teman pada saat baik mungkin dia akan bisa memotivasi kita, tapi pada saat ada persoalan sedikit dia ingin bisa menghancurkan kita. Tapi kalau orang tua yang benar, seberapa banyak kita melakukan kesalahan, dia tetap orang tua kita yang selalu penuh dengan pengampunan. Jadi kita tahu bahwa anak yang hilang ini pada saat masalah itu datang silih berganti. Yang pertama yang dia lakukan adalah kesadaran. Dia menyadari. Ayat yang ke-17, Lukas 15. Lalu ia menyadari keadaannya. Jadi anak yang hilang ini, anak bungsu ini menyadari keadaannya. Malam ini mungkin ada beberapa yang jauh dari keluarga. Meskipun tinggal jadi satu di dalam satu rumah. Tetapi sebetulnya hatinya jauh dari keluarga. Mari kita sadari. Kita sadari bahwa kita harus kembali menyatu dengan keluarga. Bersatu hati dengan keluarga. Di sini di dalam ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, bapak ibu sekalian yang kekasih. Jadi kesadaran bahwa keluarga itu penting dalam kehidupan rohani kita. Dalam kehidupan kita saling menguatkan satu dengan yang lain untuk menghadapi segala persoalan-persoalan kehidupan ini. Keluarga bergandeng tangan itu ada satu kekuatan. Sepertinya itu ya, kalau kita sendirian itu kayak sapu, umpamaan sapu lidi itu. Kalau sapu lidi itu kan banyak diikat jadi satu, menjadi sapu bisa untuk membersihkan. Tapi kalau sendirian itu sangat sulit. Demikian juga kalau kita lepas dari keluarga kita sendirian, sangat sulit dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Yang pertama tadi, anak yang hilang itu menyadari. Tidak hanya kemudian, sadar ya aku salah. Tetapi tidak melakukan apa-apa, itu juga tidak ada artinya. Anak yang hilang ini setelah sadar, dia bangkit. Melakukan sesuatu. Ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi setelah menyadari kesalahannya, dia kemudian yang kedua bangkit melakukan sesuatu, bertobat, minta ampun. Dan mungkin kalau saat ini, kemarin saya dengar ada saat waktu kita cerita-cerita dengan seorang ibu. Dia berkata bahwa selama ini sekalipun ibu ini tinggal bersama anaknya, tapi hatinya itu jauh sekali. Sampai akhirnya dia berkata begini terhadap anaknya, kita ini tinggal berdua selama pandemi ini. Apa toh rencana Tuhan? Kok rasanya itu kita itu walaupun jadi satu rumah, tetapi tidak ada komunikasi yang baik. Kalau ditanya anaknya cuma jawabnya ya tidak ada komunikasi, tidak ada saling ungkapan rasa mengasihi. Tetapi dengan adanya komunikasi yang mulai, kemudian kesadaran mulai terbuka, semuanya dipulihkan. Jadi ada kalanya kita tinggal satu rumah tetapi dingin-dingin saja. Ada kalanya suami istri masih satu kamar tetapi tidak ada komunikasi. Ada orang tua dengan anak yang masih satu rumah, tetapi tidak ada relasi. Oleh sebab itu, malam ini mari kita bertobat, saling memaafkan satu dengan yang lain. Bahkan mulai membuka hati untuk saling menerima, mengampuni satu dengan yang lain. Di sini anak yang hilang itu, dia bangkit dan dia berkata, orang-orang upahanku saja, orang-orang upahan bapakku saja, di rumah bapak itu banyak makanan. Sedangkan aku yang anak bapak ini kelaparan. Oleh sebab itu kita harus kembali ke rumah, kembali bersatu di dalam keluarga. Suami, istri, orang tua, anak, ayo bergandeng tangan, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam setiap keluarga-keluarga. Bahkan Tuhan hadir dalam setiap pribadi-pribadi.
Kalau Tuhan hadir di dalam hidupmu, maka engkau pasti akan rindu kembali kepada keluargamu. Pasti engkau akan ingin punya relasi yang baik dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu, dengan pasangan hidupmu. Kalau Tuhan hadir, pasti terjadi kebangunan rohani. Maka dari itu, anak yang sudah keluar dari rumah bapaknya ini, ada kerinduan pada saat kelaparan terjadi. Dia rindu, dia mengingat bahwa bapaknya itu penuh dengan kasih. Bapak Ibu, ini adalah satu perumpamaan. Jangan sampai kita mengalami seperti apa yang dialami oleh anak bungsu ini. Jangan sampai kita menderita dulu, kelaparan dulu, baru sadar, baru bertobat. Tapi biarlah perumpamaan ini menyadarkan kita bahwa keluar dari keluarga itu membuat kita rentan, baik terhadap dosa, istilahnya itu, terhadap virus, istilahnya itu, di luar keluarga itu kita tidak ada vaksinnya gitu ya. Jadi kesatuan di dalam keluarga, gandeng tangan dalam keluarga, itu merupakan vaksin supaya kita ini tidak gampang jatuh di dalam dosa, karena saling menguatkan satu dengan yang lain. Tidak gampang kemasukan virus, meskipun ada kemungkinan. Seperti kalau kita sudah divaksin. Walaupun kita sudah divaksin, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita juga bisa ketularan virus itu. Jadi vaksin itu untuk mempersempit kita terserang virus kalau saat ini COVID-19. Jadi bukan berarti kalau kita sudah divaksin terus kita sembarangan. Enggak, kita tetap harus berjaga-jaga. Demikian juga sekalipun kita kemudian di dalam keluarga sudah bersatu hati, saling bergandengan tangan, kita tetap harus berjaga-jaga. Ya, seperti jadi kesatuan, kerukunan itu adalah satu vaksin. Supaya kita ini terjadi kebangunan rohani. Kalau terjadi kebangunan rohani, sungguh sukacita, damai sejahtera Allah, kesembuhan, pemulihan pasti akan terjadi. Jadi anak yang bungsu ini kemudian bangkit datang kepada bapaknya. Nah, bapaknya yang melihat dari jauh ini lari, saudara. Lari artinya apa, saudara? Bapaknya itu memang sudah angan-angan, ada kerinduan, anakku kembali. Ya, kemudian sesudah anaknya kembali dirangkul, dicium, tidak diintimidasi, tetapi dikasihi, dirangkul, diciuminya anak itu, dikembalikan posisinya. Demikian juga kalau ada anggota keluarga kita yang istilahnya masih berengkele, mungkin suami-suami saat ini masih ada ikut-ikut wewe gombelnya, atau istri-istri ikut gendruwonya, tetap yang ada di rumah, yang tahu firman Tuhan, tetap punya pengharapan bahwa satu saat mereka akan kembali. Satu saat mereka akan berkumpul di dalam keluarga. Tetapi bagi yang sudah ada di dalam rumah ini, harus yang pertama adalah punya pengharapan dan kerinduan bahwa mungkin kalau ada anggota keluarga yang masih di luar itu, mereka akan kembali. Yang kedua, apapun yang mereka lakukan sebelumnya, anggota keluarga yang keluar dari keluarganya ini, apapun yang mereka lakukan, yang ada di dalam keluarga ini harus punya stok pengampunan. Harus punya hati yang legowo, mengampuni, bahkan bersuka cita, bergembira. Seperti perumpamaan bapak ini. Bapak ini anaknya tuh datang dari jauh saja sudah berlari menyambutnya. Kadang-kadang di dalam satu keluarga ini ya, kalau tahu suaminya yang dulu selingkuh ya, meninggalkan keluarga bertahun-tahun, kemudian kembali mungkin mau kembali bersatu dengan keluarganya, malah dibawain pentung di tempat istri muda, disayang-sayang, di istri tua diomel-omelin, dibawain pentung, ya tentunya. Pastinya kadang-kadang di sana disayang-sayang ya milih yang muda. Oleh sebab itu mari kita belajar, apapun yang sudah kesalahan yang sudah dilakukan oleh anggota keluarga kita, kita punya stok kasih seperti bapak kita Tuhan. Apapun yang dosa yang penuh, yang berdosa yang besar yang kita lakukan,
Bapak selalu membuka tangannya pada saat kita bertobat. Dia menyambut kita dengan sukacita, bahkan mengalami pesta, dipestakan istilahnya. Bapak tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Betapa banyaknya kalau saya sering mengkonselingi keluarga-keluarga yang salah satunya pernah selingkuh, begitu bertobat kembali, nanti kalau ada sedikit saja masalah, diungkit-ungkit terus kesalahan masa lalu. Masa lalu sudah berlalu, masa lalu itu tempat kita belajar. Tapi hidup kita adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Selalu ada harapan, mulai dari keluarga-keluarga. Ayo kita keluarga-keluarga bersatu, berdoa bersama-sama. Dan berdoa di dalam keluarga, saling bergandeng tangan, itu seperti vaksin. Di mana kita bergandeng tangan, memuji dan menyembah Tuhan. Di situ ada kuasa Tuhan yang membuat virus-virus yang ingin menyerang kehidupan kita itu tidak tahan. Mungkin juga ada hal-hal yang gampang membuat kita jatuh kembali. Itu pada saat keluarga-keluarga bersatu, itu tidak akan bisa. Sehingga di dalam revival at home ini saya percaya pada saat keluarga bersatu, suami, istri, orang tua, anak memuji menyembah Tuhan bersama. Di situ hadirat Tuhan terjadi kelepasan, kelegaan, damai sejahtera sukacita boleh Bapak Ibu alami. Mulai di dalam diri kita dan di dalam seluruh anggota keluarga kita. Dan kemudian kita masuk dalam ibadah di gereja sebagai satu perayaan. Bersama-sama dengan umat Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Tapi itu dimulai dari kita pribadi dan di dalam anggota keluarga kita. Bergandeng tangan, di situ sungguh kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Mengalami mujizat demi mujizat. Persoalan-persoalan pasti kita bisa lalui karena Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan takut, jangan gentar menghadapi masa depan. Masa pandemi ini kita percaya akan kita lalui. Cepat atau lambat, pasti. Kalau saudara dan saya masih ada sampai saat ini. 1 tahun sudah kita lewati bersama-sama dengan keluarga kita. Tuhan sudah sediakan hal-hal yang besar yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat keluarga-keluarga kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini, Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa lewat keluarga-keluarga nama Tuhan dipermuliakan dan keluarga-keluarga mengalami pemulihan demi pemulihan, Bapa. Kalau ada seseorang di dalam anggota keluarga yang meninggalkan keluarganya saat ini karena ada suatu hal yang mungkin menarik, lebih menarik di dalam di luar keluarganya, kami berdoa ada pertobatan dan keluarga-keluarga pun mau menerima dengan kasih sehingga di dalam keluarga ada pengampunan, ada kasih, ada pemulihan, revival terjadi di dalam keluarga. Di dalam keluarga pemulihan, kebangunan rohani terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga-keluarga yang dahulu berantakan, yang tidak bisa bergandeng tangan, mulai saat ini mereka mulai bergandeng tangan membaca firman-Mu Tuhan, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Dan kami percaya sungguh keluarga-keluarga itu akan berkemenangan dalam segala perkara. Mereka diberkati, disembuhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, lewat revival at home ini kami mulai disadarkan betapa pentingnya keluarga-keluarga, karena keluarga itulah yang Engkau bentuk. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.